different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard. But there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Martiwalia Bogor, Suster Rema. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Suster SMP Martiwalia Bogor. Yang kami hormati seluruh orang tua siswa-siswi lulusan tahun pelajaran 2019-2020 dan anak-anakku terkasih kelas 9 yang telah dinyatakan lulus semua. Profesiat kepada Anda semua, dan kami sebagai orang tua di sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 3 tahun kami dalam melakukan pendidikan dan pengajaran kurang berkenan di hati Bapak Ibu orang tua dan juga siswa-siswi lulusan 2019-2020. Selama 3 tahun, Bapak Ibu sudah mempercayakan kepada kami
kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saja untuk saat ini kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu ke dalam pangkuan Bapak Ibu untuk mungkin disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu SMA maupun SMK, baik yang negeri maupun yang swasta, baik di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor. Sekali lagi, profesiat dan selamat. Semoga apa yang kami lakukan selama 3 tahun sungguh bermanfaat bagi perkembangan dan pendidikan dari putra-putri kita bersama. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi dan kepada Suster Emma, Kepala Kantor Perwakilan Mardi Waluya Bogor, serta Bapak Ibu Guru SMP Mardi Waluya Bogor yang turut serta mendidik putra-putri hingga saat ini. Semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi masa depan mereka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan kurang berkenan di hati Bapak Ibu Suster semuanya. Terima kasih dan jaya. Halo anak-anakku, angkatan emas. Semoga kalian tetap sehat selalu. Semoga di tahun ke depan kalian semakin sukses. Dan ingat, belajarlah untuk hidup. Mardi Waluya Jaya. Anak-anakku yang baik, sekarang kalian akan melanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu SLTA. Apa yang kalian peroleh di SMP, khususnya hal-hal yang baik, yang terus kalian lanjutkan, hal-hal yang tidak baik ditinggalkan. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Selamat belajar. Saya berharap anak-anakku kelas 9C sehat terus dan cita-citanya segera terwujud, pinter, dan terima kasih. Oke. Hey, untuk anak-anak kelas 9, ini aku ucapkan selamat ya atas kelulusan kalian. Semuanya lulus dengan membanggakan. Dan kamu sudah dapat sekolah yang kamu inginkan. Selamat sekali lagi. Di masa yang sulit ini, tetap semangat untuk mengejar cita-citamu ya. Oke, dari Pak Agung, terima kasih. Hey, kelas 9 A, B, C, dan D. Kamu sudah lulus dengan baik dan sukses. Mudah-mudahan kamu ke depannya lebih sukses lagi, terutama ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian jaga nama almamater kamu untuk mata-mata anak ini. Mudah-mudahan kalian sukses lagi. Yuk, terima kasih. Tiada masa yang paling indah selain saat kita saling bergurau dalam kebersamaan. Pesan, tidak usah berusaha jadi lebih baik dari orang lain, tetapi berusaha jadi lebih baik dari hari kemarin. Gimana kesan dan pesannya untuk siswa tahun ini, lulusan tahun ini? Wah, kalau kesan dan pesannya siswa untuk tahun ini keren-keren ya. Terutama saya sebagai pelatih futsal, coach futsal, merasa bangga dengan anak-anak futsal kelas 9 yang berhasil meraih 3 piala. Oke, untuk kalian siswa-siswi lulusan corona, tetap semangat, sehat, dan sukses. Mardi Waluya Jaya. Halo bro, pembelajarannya terputus karena adanya wabah. Jadi saya katakan angkatan kalian yang angkatan corona. Nah, untuk pesan saya, janganlah putus semangat untuk memperoleh ilmu dalam keadaan apapun. Jadi ibu berpesan untuk di tingkat pendidikan selanjutnya tetaplah bersemangat untuk
belajar demi mencapai cita-cita kalian. Halo anak-anak kelas 9, terima kasih untuk kebersamaan selama kalian di sekolah Margowalia. Ada yang dari TK, SD, dan SMP, tapi semuanya itu memberikan warna bagi kami. Terima kasih, Ibu belajar banyak dari kalian, belajar menjadi ibu dengan anak-anak yang memiliki karakter berbeda-beda. Dan pesan ibu untuk kalian, milikilah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik akan mendatangkan kesuksesan di masa mendatang. Selamat untuk kelulusan LDR kalian. Jangan sedih, kita bisa ketemu lagi saat kalian memiliki waktu untuk berkunjung ke sekolah Margowalia. Kenjing, sadayana, semuanya, anak-anakku semuanya, ini ada pesan dari saya, ya. Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi langkah awal seberapa kuat kita menerangkan kehidupan ini, ya. Teruslah belajar dan berjuang untuk agama, bangsa, dan negara, ya. Terus berusaha hingga mampu menyeberangi tanpa kata lelah, oke? Selamat untuk kalian yang tahun ini lulus. Walaupun kalian tidak ikut UNBK, tapi kalian tetap lulus dengan sempurna melalui jalur COVID. Nah, pesannya untuk kalian, tak peduli sekotor apapun dan semenyedihkan apapun dunia ini, kalianlah yang akan menciptakan masa depan kalian sendiri. Jadi jangan takut, tetap semangat. Oke, okay, bye. Hai semuanya, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Ibu mau kasih kesan dan pesan buat kalian. Yang pertama tuh pesan dulu, kalian itu angkatan luar biasa, banyak cerita, bahagia, juga sedih dan ngeselin juga. Pesannya buat kalian, tetap semangat, terus menjadi orang yang sopan dan rendah hati, dan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harga mati. Selamatlah buat kalian yang lulus di jalur COVID tahun ini, ya. Iya. Kesan Bapak, banyak momen bagi Bapak sendiri mengajar kalian tentang pemrograman di sekolah kalian. Di mana pemrograman itu menjadi salah satu pembelajaran yang baru buat kalian. Bapak harus mencari metode untuk kalian bisa paham untuk pembelajaran Bapak. Pesan saya, semoga yang terbaik buat kalian. Langkah kalian itu masih panjang. Jangan nikmati masa muda kalian dengan acuh dan gak peduli dengan pelajaran. Tetap enjoy dan terbaik buat kalian semua. Buat kalian, siswa-siswa kelas 9, buat saya, kalian the best. Dan tetap rajin ya di depannya, dan kalian semoga semakin bersemangat sebagai generasi masa depan. Dah. Selamat pagi, untuk kesan dan pesan dari Pak Julius, Bapak akan menyampaikan mungkin ada beberapa hal. Untuk kesannya, kalian kelas 9 adalah angkatan yang luar biasa, di mana angkatan tahun ini adalah angkatan yang paling banyak cerita yang bisa kalian ceritakan nanti ke generasi penerusnya. Dan untuk pesan Bapak buat kalian, kalian adalah perjalanannya masih panjang, jadi tetap semangat untuk mendidik dan terus berkarya untuk menjadi yang lebih sukses lagi. Jadi harus semangat. Halo Pak, gimana kesan dan pesannya untuk siswa lulusan tahun ini? Pesan Bapak, ya, semoga komunikasi kemudian juga saling tegur sapa yang selama ini dilakukan, jangan sampai nanti putus-putus saja. Misalkan ketemu di tengah jalan atau dimanapun, ya kita pasti sama-sama satu keluarga besar Margowalia gitu. Dan tentunya semoga kedepannya semua-semua siswa yang bersekolah di sini nantinya bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan juga bangsanya. Hai, saya Komal Lukito dari Angkatan 54. Saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan saya untuk adik kelas. Kesan saya selama bersekolah di SMA Negeri Bogor adalah sangat menyenangkan. Banyak hal yang tidak mudah untuk dilupakan selama 3 tahun berlalu. Banyak pengalaman, tawa dan tangis yang pernah kita lakukan bersama. Sekolah ini telah membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu saya dalam mengembangkan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Di kemudian hari, saya akan sangat merindukan kebersamaan dengan teman, para guru, rekan karyawan, dan suasana di sekolah ini. Terima kasih untuk para guru yang telah membimbing saya dan mengajar saya dengan sabar selama 3 tahun ini. Maaf jika ada kata yang pernah membuat kalian sakit hati ataupun kesalahan yang pernah saya lakukan.
Terima kasih juga atas canda dan tawanya yang pernah terukir selama 3 tahun. Semuanya, aku Vita, aku angkatan 2020 SMP Mardiwaluya Bogor yang lulus tahun ini. Tapi sayangnya karena ada pandemi COVID-19 ini, angkatan aku nggak bisa ngadain pelepasan secara tatap muka langsung di sekolah. Jadi di sini aku mau berbagi sedikit kesan dan pesan aku selama aku sekolah di SMP Mardiwaluya Bogor. Kesannya itu, Mardiwaluya itu unik banget sih, menarik, terus asik juga. Guru-guru dan karyawannya juga baik-baik. Oh ya, guru-guru itu sama kayak kita. Mereka bisa bercanda, mereka bisa ketawa lepas, dan mereka juga bisa ngeluarin jokes-jokes garing gitu. Intinya, mereka tahu kapan mereka harus serius dan kapan mereka bisa bercanda. Dan pesan aku buat Mardiwaluya, semoga Mardiwaluya semakin baik, semakin maju, semakin jaya, semakin ke depan. Halo semuanya, aku Aurel. Jadi sekarang aku mau nyampein pesan dan kesannya selama bersekolah di MW. Jadi pesan dan kesannya tuh banyak banget, pengalaman-pengalaman juga seru-seru banget. Terus memori-memorinya juga kayak sangat berarti banget. Terus guru-gurunya juga baik-baik banget, pada ramah, karyawan-karyawannya juga, teman-temannya juga pada baik banget. Pokoknya seru. Hai, nama aku Karol Vanessa, angkatan 2020 alias angkatan corona. Kesan-kesan aku sama demo itu seru, teman-temannya, guru-gurunya juga ada yang galak, ada yang biasa aja, ada yang ya udah, tapi dia ya ada pengalaman sendiri, memori-memorinya gak bakal bisa dilupain juga. Dan please, ya itu bangunan barunya bagus banget. Tapi kita udah keburu lulus. Dan buat adik-adik yang baru naik kelas dan baru masuk MW, kita harus terus semangat walaupun bakal menjalinin new normal yang pastinya bakal beda banget. Tapi harus tetap sering cuci tangan, pakai masker. Hai, nama saya Catherine. Di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan saya untuk SMP Mardiwaluya Bogor dan adik kelas saya. Pesan saya, selama saya bersekolah di SMP Mardiwaluya, saya sangat bangga bersekolah di SMP Mardiwaluya karena berbeda dari sekolah yang lainnya, seperti guru yang mengajar dengan sabar dan pertemanan yang lumayan baik untuk diri saya. Yang kedua, saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin karena guru yang dengan sabar dan tekun mendidik saya dan teman-teman saya. Pesan saya untuk sekolah ini, semoga semakin dikenal di kalangan sekolah swasta terbaik dan terus berkembang dalam infrastruktur dan pengajar. Saya juga berterima kasih dan minta maaf untuk guru dan teman-teman saya jika ada kesalahan yang saya perbuat. Pesan saya untuk adik kelas, semoga menjadi angkatan yang lebih baik, tentunya dalam sopan, santun, dan akal kepada guru. Maaf juga jika saya membuat kalian kesal pada saat MOS dan Perjusa. Hal itu karena semata-mata hanya untuk kebaikan kalian di sekolah ini. Terima kasih. Halo semuanya, aku Kayla. Jadi sekarang aku mau nyambilin kesan-kesan aku selama di sekolah di MW. Nah, menurut aku, guru-guru di MW itu baik-baik, ramah-ramah, sabar-sabar sama murid-muridnya. Terus kalau ngajarin tentang pelajaran juga jelas. Buat adik-adik kelas yang masih di MW, kalau udah naik kelas nanti ditingkatin lagi nilainya. Udah segitu aja, terima kasih. Untuk pesannya, pertama buat adik-adik kelas, kalian harus lulus bareng-bareng. Kalian juga jangan sampai kalian ngerasain apa yang kita kasih ngerasain lulusnya lewat HP, gak bisa duduk bareng teman-teman, dengerin gurunya ngomong, dengerin pidatonya Alvin. Jadi aku mau aparat kalian yang ada di kelas nanti yang akan lulus kemudian harus lulus bareng sama teman-temannya. Terus selagi kalian bisa, misalnya situasi udah memungkinkan, kalian harus kumpul bareng sama teman-teman kalian. Nama saya Elizabeth Melena Dea Maharani. Saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Mardiwaluya Bogor. Saya sangatlah bangga bersekolah di SMP Mardiwaluya Bogor. Di SMP Mardiwaluya Bogor ini sangatlah nyaman.
Selain itu, guru-guru dan para karyawan juga sangatlah ramah-ramah dan baik. Para guru juga sangatlah sabar dalam mengajari para muridnya. Dan di sekolah ini saya juga mempunyai banyak teman yang baik dan menyenangkan. Pesan saya untuk SMP Mardiwalya Bogor, semoga SMP Mardiwalya Bogor menjadi sekolah swasta yang unggul dan menjadi sekolah swasta favorit bagi kalangan pelajar. Baik, saya Tasya dan saya akan memberikan beberapa pesan dan kesan selama belajar di Mardiwalya. Jadi kesannya itu pas pertama kali masuk SMP, itu kan kita ketemu sama teman baru lagi, sama karakter-karakter mereka atau sifat mereka yang beda-beda. Jadi dari situ saya bisa belajar atau bisa lebih ngerti lagi untuk bersosialisasi ulang sama teman-teman baru dan juga lebih mengendalikan emosi juga, karena kan sifatnya teman baru kita ini beda sama sifat teman lama kita, jadi lebih sedikit menyesuaikan. Sosoknya beda tapi bisa dijadikan kenangan dan juga pengalaman baru buat kita. Dan makasih banyak juga buat guru-guru yang udah ngajar kita dari kelas 7 sampai kelas 9 yang pastinya dengan penuh ketekunan dan kesabaran, walaupun masih ada satu atau dua anak yang masih kekeh, tapi gak apa, yang penting guru udah berusaha. Halo guys, jadi itu di sini saya pengen nyampein kesan dan pesan saya selama sekolah di SMP Mardiwalya Bogor 3 tahun. Buat guru-gurunya sih, guru-guru emosi baik-baik ya, tegas-tegas. Ada juga beberapa sih yang galak, itu benar-benar galak banget sampai ditakutin. Tapi mereka tuh apa ya, pasti tuh baik gitu loh, mengerti muridnya. Terus kalau misalkan guru-gurunya itu tuh ada yang beli nilai, ada yang murah nilai. Makasih udah membimbing saya sama teman-teman saya selama 3 tahun. Maafin kalau misalkan kita tuh ada salah, kalau enggak pernah nyebelin, bikin marah gitu. Terus kalau misalkan buat teman-teman saya, semoga kita SMA sukses bareng-bareng, terus apa ya, semakin baik di tingkat selanjutnya. Jangan lupa reuni yang lain kali. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. Like another season, not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Turn and change just like your mind, like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Just like another
season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Like an ever fading whisper in the breeze. Oh, we will